أهلي لو تمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بدرب الخلق وبعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على نبي محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام
Muhammad. Ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi. Ya Allah bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah Rabbi farhamna jami'a. Ya Allah bi jami'i salihati. Ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi. Ya Allah bi barakatil hadi Muhammad. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Pendekar Taufik. Namanya pendekar. Ngajian para kiai ini para pendekar. Nggih. Prof. Ari Sucita niku. Ora kita. Sedulur SH Trate kang kalo hormati, alhamdulillah jam pinten iki setengah kalih teko ajane wayahe pendekar dikurang antukan. Oh pendekar dikurang antukan tapi tak pikir ya sik melek jam loro. Kalau keng Jombang, hari jadi Kabupaten Jombang. Para hadirin, para rawuh, engkang minulya, alhamdulillah. Kita panjenengan sedaya isih kumanan, isih kebahagiaan. Tinggalane wong tua. Jadi ini kita termasuk wong-wong sing isih kebagian tinggalane wong tuwa. Engkang nami pencak silat. Dadi pencak silat nih termasuk tinggalane wong tuwa. Tinggalan survivale wong tuwa. Salah satu pencak silat nih tinggalan survivale wong tua. Dan itu tidak hanya di Indonesia, hampir semua negara itu punya sistem bela diri. Onten sing jenis piting-pitingan, onten sing jenis tendang-tendangan, ana enten sing jenis panteman-teman. Wah, sing jenis piting-pitingan niku teng padang pasir biasanya. Sing akhirnya dikenal kanthi jeneng gulat. Ana enten sing saduk-saduan. Nah niku bangsa Koreanan
kalih Brazil ngono iki sing. Niku saduk-sadukan. Wono sing anteman-anteman kok. Iku tinju. Nah, wonten sing komplit. Ya ngantem ya. Nyaduk, ya meeting. Anu termasuk pencak silat niku komplit. Ya ngantem ya nyaduk. Nah, luwe komplit meneh terus ana sing ora ndemok ngletak musuhe. Anu lu ono meneng ngene ta bek. Wong iso mencolot-mencolot. Niku Samsudin. Lah rene iki dadi komplit. Artinya apa bahwa sederajat bangsa ini dengan bangsa-bangsa yang lain itu sederajat. Jadi sejarah bela diri kan kita punya. Makanya dengan peringatan 100 tahun ini kan peringatan berdirinya. Tapi isine niku wis ana ke durung semenjak sebelum 100 tahun yang lalu. Bungkusnya mungkin. Bungkusnya itu ada di 100 tahun yang lalu di carane ngene cara kiai iki jamaiyah. Tapi isine niku nggih pun enten. Sebelum adanya wadah. Berarti kaya NU ya. 26 itu diwadahi. Tapi Islam itu kita ono ke zaman kuno lah sami kok. SH berdiri yang 100 tahun yang lalu. Mboten lepat niku. Rolikur nggih. 1922. Niku jam iyae. Organisasinya lembaga perguruannya, tapi isine wis dawa. Apalagi kalau mengingat bangsane dhewe niku termasuk bangsa yang komplit. Di Indonesia itu komplit. Bahkan ketika wonten bangsa multinasional yang namanya Mongolia menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, ngirim utusan ke Nusantara ini diketok kupingnya ini karo Kertanegara itu saya enggak kebayang. Utusan dari negara multinasional dengan kekuatan penakluk kayak Mongolia terus minta berunding kepada Kertanegara diketok kupingnya. Jadi teringat zaman 9 pinter niku Mas Ari. Pak Harto ditunggoni karo Kamdesus itu. Bahwa Indonesia harus berhutang pada IMF. Kalau ndak utang bangsanya mati. Itu ditunggoni karo ngeten niku. Kulo bayangake niku Kertanegara niku Kamdesus itu diketok kupinge. Lho artinya bangsa ini memang bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat. Dari dulu bangsa ini bangsa kok dilihat dari sisi Kertanegarawan ini ngetok kupingnya Menci itu menandakan bangsa ini yang kuat. Dan ketika pasukan multinasional itu datang kita bisa menaklukkan. Makanya Mongolia sebagai bangsa penakluk terhadap Eropa, terhadap Arab, terhadap Cina itu bisa takluk di Nusantara. Artinya bangsa ini itu pernah menjadi bangsa besar, bangsa penakluk. Di Selat Malaka tumpuan-tumpuan tinggalan dari pasukan Mongol, tinggalan pasukan Cina, ini numpuk ahli purbakala itu. Pertanyaannya satu, kok zaman semono kok ditenggelamkan? Kok enggak diambil sama Majapahit,
tidak diambil sama Singasari. Mangkoke Cina lho. Zaman segitu ngapain ngurusi keramik? Jadi kita kadang lihatnya itu sekarang berharga karena itu keramik Cina. Tapi zaman Singasari, zaman Majapahit itu dicemplung no laut gitu. Karena apa? Teknologi bangsa ini waktu itu sudah lebih maju. Kono gek keramik, kini iki wis logam. Sini sudah logam. Cerita zaman Majapahit itu nek bar mangan rajane niku piringnya diguak kali. Piringnya diguak kali artinya bangsa ini dulu tidak punya seksi kura-kura itu tidak punya. Seksi sai-sai randuwe itu buak. Dan itu terlihat dari alat musik kita. Alat musik kita ini logam. Arab itu terbang kayu kulit, Eropa itu gitar kayu tali, kita logam, gamelan. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan, bangsa ini bisa membuat alat musik dari logam. Loh ini sebuah, dan ini gak tersampaikan. Yang kayak-kayak gini ini gak tersampaikan. Bahwa ada kesamaan bangsa ini dengan bangsa yang lain. Cina punya kungfu, Arab punya gulat, Brazil punya capoeira, Jepang punya karate, Korea punya apa itu? Taekwondo. Loh, kita ini punya silat. Loh, artinya bangsa ini sederajat. Bangsa ini sederajat. Nah, ini yang kadang bahkan mungkin jangan-jangan waktu itu lebih maju bangsa ini. Keberadaan kitab negara Kertagama dan Sutasoma itu lebih tua daripada Montesquieu. Mas Ari, lebih tua daripada apa? Bertrand Russell. Lebih tua ini. Kitab-kitab ini lebih tua. La Galigo itu lebih tua. Kisah cinta yang dimiliki oleh bangsa yang lain, kita juga memiliki. Mereka memiliki Romeo Juliet, kita juga memiliki Andi-Andi Lumut. Mereka memiliki, bangsa lain ini memiliki kisah ibu tiri kejam namanya Cinderella. Di sini punya bawang putih, bawang merah. Sana ada orang kuat namanya Samson, di sini juga ada Bandung Bondo. Oso. Gitulah. Di sana punya yang namanya binatang ngomong, kura-kura ninja, kancil nyolong timun di tempat kita. Artinya ada kesamaan. Di sana ada bangunan-bangunan besar gini, kita juga punya Borobudur, kita punya Prambanan. Nah, hal-hal ini kadang tidak tersampaikan. Jadi seolah-olah kemudian bangsa lain itu lebih maju dari bangsa ini. Ini tidak tersampaikan. Makanya perlu sebenarnya ketika problem transnasional ini ada, yang regional ini dilupakan. Problem nasional ini dilupakan. Semua yang dimiliki bangsa lain kita punya. Nah sekarang kan orang sudah mulai lupa. Karena apa? Kemudahan. Perubahan teknologi milenial ini percepatannya luar biasa. Orang sudah mulai lupa bahwa ada hal-hal yang sama yang dimiliki oleh bangsa ini, dimiliki oleh bangsa yang lain. Makanya saya sangat membanggakan ada anak-anak muda yang masih belajar silat SH gitu, sesuatu yang bagi saya sangat membanggakan. Silat lokal gitu itu sangat membanggakan dengan pakaian yang hitam-hitam kayak begini gitu. Itu sesuatu yang masih menggembirakan, artinya ada tinggalan dari orang tua yang akan terjaga. Cuman ya Pak Topik yang sabar gitu. Kan gitu. Artinya masih ada yang sabar. Yang rawat tumpeng itu tinggalan kuno itu biar diurus sama santri gitu kan gitu. Itu tinggalan-tinggalan kuno rawat tumpeng. Nah,
yang merawat pencak silat ini dengan model kuno kayak gini ya, ya masih ada. Nah ini membahagiakan. Di setengah hiruk pikuk munculnya gelombang apa ilmu silat dari negara lain karena dukungan-dukungan teknologi industri gitu kan. Cina ini membombardir kita dan seolah-olah kita enggak punya pilihan. Bahwa pendekar itu ya cuman Wong Fei Hung. Enggak punya pilihan itu. Kalau pendekar itu ya Wong Fei Hung. Seolah-olah bahwa pedang paling tajam itu ya samurai. Terus kemudian ilmu terbang itu ya hanya anu apa crouching tiger apa itu yang brushiu gitu. Nah mungkin yang kayak gitu juga SH perlu kapan-kapan menunjukkan bahwa masih punya gitu. Ngelompat di atas pohon kelapa kayak gitu. Jadi akhirnya kemudian tidak capek waktu untuk habis ngurusi perbedaan ini perbedaan itu waktu muntah itu nanti jiwa kependekarannya hilang. Sehingga nanti sampai pada satu titik semua akan rukun pada akhirnya. Dan itu diselesaikan di atas panggung setinggi 25 meter. Siapa yang berdiri terakhir itulah pendekar yang asli ini gitu tinggal itu. Jadi tidak ada penyelesaian-penyelesaian di luar dunia kependekaran gitu. Penyelesaian-penyelesaian hukum itu kan di luar dunia kependekaran gitu. Penyelesaian administratif gitu. Oh, bangun panggung tertinggi 25 meter waktunya itu. Sopo sing terakhir mudun ya pendekar ya. Itu baru itu gagah beneran ya. Terus turunnya enggak pakai tali langsung fes gitu bek. Lah ini kita punya. Nah, sikap-sikap menjaga warisan dari masa lalu ini memang butuh dijelaskan kepada anak-anak kekinian. Itu pentingnya luar biasa. Pentingnya luar biasa menjaga identitas sehingga seiring dengan perkembangan transnasional serba transnasional ini orang tidak lupa dengan identitas lokalnya itu tidak lupa bahwa semua punya problem lokalnya punya gitu. Semangat ini penting gitulah karena bangsa ini akan terus bergerak. Bangsa ini akan terus bergerak. Nah, sapa sing jaga fundamental-fundamental yang tersisa dari tinggalan masa lalu. Ini sapa? Dan kita non-industrial gitu ya. Non-industrial. Nah, Cina itu dijaga oleh industri perfilman. Jadi dunia kependekaran ini mbok isih ana mbok ora. Pokoknya sak donya itu ngerti nek isih ana sebab ana ning film. Jadi masih ada karena adanya film. Jepang juga sama. Samurai itu seolah-olah masih ada. Orang masih membayangkan samurai itu masih utuh di Jepang karena adanya film. Kita enggak pernah tahu jangan-jangan Jepang itu sudah enggak ada gitu. Pelaku yang sesungguhnya dari dunia filmnya itu. Korea juga sama. Amerika koboi itu. Itu jangan-jangan koboi itu juga sudah enggak ada, tapi dunia masih tahu bahwa ada seperti itu. Dan itu menghasilkan satu identitas yang luar biasa. Sehingga kebanggaan kepada bangsanya bangkit, kebanggaan pada bangsanya ada. Nah, itu titik-titik yang penting untuk di ini karena penguatan-penguatan lokal itu sekarang dibutuhkan luar biasa untuk menyongsong masa depannya. Jadi bangsa ini kan harus ke depan harus bangkit. Harus mulai bangkit bangsa ini ke depan. Semua bangsa mengalami fase itu. Tapi perangkatnya kan banyak sekali. Nah, ini salah satu perangkat kebanggaan kepada sesuatu yang ditinggalkan di masa lalu oleh nenek moyang yang luar biasa. Saya lihat SA ini punya kebanggaan yang luar biasa terhadap SA. Saya masuk ke daerah manapun itu pasti ada. Tugu SA itu pasti ada. Semoga semangatnya tidak hanya semangat bangun tugu gitu.
Jangan sampai lu dimanapun. Perguruan termasuk perguruan besar itu Pagar Nusa misalnya, itu enggak ada. Terus di kampung-kampung ada tugunya, itu enggak ada. Tapi saya masuk ke pedalaman Sumatera, masuk ke pedalaman Kalimantan, bahkan di Irian itu ada tugu Esa Terate. Nah saya enggak ngerti ini yang sebelah mana, enggak ngerti wong simbolnya sama gitu kan. Nah ini sesuatu yang saya bayangkan itu kalau kekuatan ini itu seperti kekuatan santri. Ya, seperti kekuatan santri. Saya bayangkan SH itu bagaimana kalau kemudian apa membangun mekanisme persaudaraannya dan imbasnya itu seperti caranya santri. Saya bayangin itu, tapi enggak tahu nanti mekanisme kayak apa. Santri, gitu ya, santri. Dan saya pikir basicnya PSA itu dulu juga santri. Santri itu kalau membangun sesuatu, itu punya imbas langsung terhadap dua hal. Satu, imbas kepada sesama manusia, kerukunan. Yang kedua adalah imbas sosial. Santri, contoh. Santri itu punya kebiasaan berdoa. Kebiasaan berdoa. Nah, ketika santri ini berdoa, itu kiainya tok yang berdoa. Santri yang lain, aminah. Amin, 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 gitu. Nanti kalau kecapean, amin, itu berarti kiainya harus paham, walhamdulillahirobbil alamin. Nah, dari berdoa yang sederhana ini menghasilkan satu siklus yang gede. Karena tiba-tiba ketika semuanya pengen berdoa, itu dibawa ke alun-alun. Begitu di alun-alun, semuanya berdoa. Apa yang terjadi? Roda ekonomi ikut berputar. Imbas sosialnya jalan. Orang jual tahu, orang jual soto, orang jual minuman, orang jual katok. Jadi roda ekonomi berputar. Mobil-mobil juga laku. Sehingga kemudian persaudaraan terjaga. Roda ekonomi berputar. Selawatan misalnya. Selawatan ini kan santri biasa selawatan. Tapi kalau kemudian santri ini sudah bergerak selawatan ke alun-alun, itu apa yang gak terserap? Mulai dari sepanduk, mulai dari slayer, sampai gagang pancing itu laku. Dan di situ mangan kabeh. Bakul odong-odong ya laku, opo-opo laku, son laku, pemutar seperti itu. Ini kayaknya setahun sekali yang kayak itu Eza. Jadi son payu ini setahun sekali ini ono harla. Mungkin enggak misalnya ada event. Kalau santri kan eventnya tiap bulan ada. Barposo halal bi halal bendino gitu santri. Itu roda ekonomi berputar. Terus hijriah, peringatan. Roda ekonomi berputar, pasar bergerak. Muludan, ayam laku, besek laku. Semua berputar. Nah ini menjaga. Terus kemudian santri punya tradisi ziarah. Mengunjungi makam para leluhurnya. Kalau sudah berkunjung ke makam leluhurnya, makam walinya, ini base pariwisata laku. Sampai di makam wali itu jual nasi laku, jual kartok laku, bahkan copet bisa hidup di situ. Nah, ketahanan sosialnya terjaga. Lantas kemudian ketika ziarah makam gurunya, dia senang dengan tanah di mana gurunya disemayamkan. Semakin dia berkunjung ke banyak tanah di mana gurunya bersemayam, semakin terbangun kerinduan. Dan itu basic yang akan membangun cinta tanah air. Makanya santri itu gak bisa jadi teroris karena takut kalau ngebom Surabaya, takut makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Madura gak berani karena ada makamnya Mbak Kholil.
Lu sampean bayangkan tiba-tiba santri iki mogok. Corona kemarin mogok. Dah dit ngono. Sing dodol sego ning makame wali ora payu. Bis pariwisata yo ora payu. Son yo ora payu. Lapangan kosong. Sekarang mulai gumbrigah lagi. Jadi ukhuwah yang terbangun ini menghasilkan imbas sosial yang luar biasa. Makanya kalau ada ajaran-ajaran yang memisahkan tradisi itu, santri gembrega. Tiba-tiba kalau kemudian solawatan bid'ah gitu, ya roda ekonominya berhenti, enggak ada kegiatan. Makam musyrik gitu, ya kegiatan di makam berhenti. Nah, hal-hal seperti ini mungkin enggak misalnya di persaudaraan setia hati terate ini terbangun. Mbuharlah. Kol kiai pendekarnya di situ apa atau apa mesti harus dibangun. Nah, yang menguasai itu ndak usah ribut siapa yang itu ketuanya pasti di situ. Karena mampu membangun mekanisme sosial di mana semuanya bisa mendapatkan imbas sosialnya. Nah kalau itu terjadi, bangsa dengan sendirinya akan terjaga. Jadi bagaimana dunia persilatan ini bisa membangun satu mekanisme sosial yang luar biasa. Karena apa? Ini kan termasuk tinggalannya wong lawas. Tinggalan orang tua, sarana bela diri, tapi sama dengan yang saya urusi. Sama. Ketika saya ngurus banser itu. Dulu banser itu kalau tak urus, enak. Kasih tempilingan semaput gitu, luar biasa sudah. Pek letak, itu banser saya udah gitu kalau dulu. Tapi sekarang yang tak kasih ilmu begitu, miskin. Karena tempiling orang itu 60 juta. Ini dunianya berubah. Lihat, bahkan kiai pun mulai berubah. Kiai yang dulu biasanya dimintai doa untuk merukunkan cinta itu, sekarang juga udah gak terlalu banyak berfungsi. Karena cinta bisa tumbuh bersama Avanza. Dunianya berubah, ini dunianya berubah. Nah, mungkin gak ini dibangun sebuah mekanisme. Sehingga apa? Persaudaraannya ini terjaga, imbas sosialnya jelas. Nah ini kan kalau kayak gini kan saya ini 1 tahun pisan sama bulan suro. Kalau bulan suro pitik mesti payu itu. Jadi bakul ayam saya itu kalau punya ayam banyak dulu laku. Kalau udah bulan suro mau sah-sahan itu, wah laris itu pitik saya. Nah, dan sampai sekarang masih belum berani nganggo pitik potong yurangan itu. Ini. Nah ini terjaga nanti. Terjaga, bangsa akan terjaga. Jadi terlihat, kelihatannya sederhana. Makanya saya ketika membayangkan, saya nggak pengajian 1 abad gitu. Ini pasti akan punya imbas sosial yang luar biasa. Nah kalau misalnya nanti kemudian SH ini bikin kegiatan-kegiatan yang seperti itu luar biasa. Benar-benar persaudaraan itu akan terjaga. Dan imbas dari persaudaraan itu akan ada pergerakan ekonomi, pergerakan sosial yang konsisten dan bisa diukur. Gitu. Makanya tingkat kerawanan yang selama ini selalu muncul di media ini kan kerawanan para pendekar itu kan tawuran. Dan saya secara pribadi kalau dengar pendekar-pendekar ini tawuran bukan sesuatu yang mengagetkan. Karena latihannya silat, gelut itu biasa. Kepruk-kepruan, orang yang kekepruk, orang yang ngepruk, udah gitu. Enggak. Bukan sesuatu yang aneh. Gitu. Nah, karena ini penjagaan yang luar biasa. Bangsa ini butuh dijogo bareng-bareng lah. Butuh dijogo bareng-bareng. Loh, karena apa? Ini yang kecil-kecil ini ke depan ini kan akan
akan jadi orang gede, orang besar. Lu kan enggak kebayang tiba-tiba dulu Pak Ari Sucito ini kecil gini-gini pencaan gitu. Oh, tiba-tiba jadi pemimpin besar di UGM itu kan juga enggak kebayang kan dulu sebelumnya. Wong Bediun terus tiba-tiba terus ya kalau gagah sih, wong gagah juga enggak. Kecil gitu. Tapi tiba-tiba punya nalar yang luar biasa. Lu artinya bahwa bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa besar. Nah, tinggal selangkah kan. Tinggal selangkah akan berproduksi gitu lah. Tinggal selangkah bangsa ini menyiapkan diri untuk berproduksi seiring dengan perkembangan waktu, dunia digital yang demikian ini kan. Anak-anak yang sekolah ini kan akan pintar. Akan berproduksi. Nah, berproduksi ini akan ada namanya konsumsi. Lah, konsumsi itu kan berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Lah, membangun itu. Membangun itu. Jadi biar kehidupannya bergerak. Amerika membangun bangsanya lama sekali, luar biasa. Film koboi itu diulang-ulang sampai. Dan ketika film koboi ini menjadi kebanggaan, ternyata di lapangan Amerika ini kalah sama Vietnam. Ketika perang gerilya di Vietnam, model lubang-lubang kayak tikus itu kalah. Amerika juga gak malu kok, bikin Rimbu 1 sampai 6 itu gak malu. Artinya di cover semuanya. Kalah dengan Cina secara spiritual, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Semenjak kapan ada Shaolin di Amerika itu? Ya gak ada. Kung Fu di Amerika, ya palingan ya orang Cina juga yang di Amerika. Seperti Amerika tidak pernah memenangkan Olimpiade Matematika, Amerika gak pernah menang. Yang selalu menang itu orang Cina. Jadi belum pernah sejarahnya Amerika Olimpiade, Amerika memenangkan Olimpiade Matematika itu. Selalu Cina, tapi tahun kemarin Amerika menang Olimpiade Matematika. Tapi orang Cina yang Amerika yang lomba. Nah, makanya dulu dibikin American Shaolin, American Kung Fu, American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini kan dunia kependekaran yang di cover oleh persiapan yang saya tidak paham dan tidak mengerti. Dunia barat ini dan dunia manapun ketika membangun identitas kebangsaannya itu mulainya kenapa? Mesti basicnya bela diri. Ini sesuatu yang kadang saya mesti mikir. Jarang kemudian bangsa yang bangkit ini melalui dunia medianya itu melalui sastranya apa jarang. Tapi Amerika mengangkat semangat kebangsaannya itu dari bela dirinya melawan Indian itu. Cina mengangkat semangat kebangsaannya itu yang dipus terus gak berhenti-berhenti, itu bela dirinya. Jadi bela diri ini menempati ruang khusus yang luar biasa untuk mengangkat semangat kebangsaan. Jepang itu teknologinya luar biasa, tapi membangkitkan semangat kebangsaannya itu dari film samurai. Sama si Korea juga sama loh. Jadi kita bisa melihat betapa dunia ini ketika dia membangkitkan semangat kebangsaannya itu dari bela diri. Artinya bela diri ini benar-benar tumbuh awalnya adalah sifat kesatria. Itu sifat perlindungan yang mengangkat harga diri sebuah bangsa. Enggak ada. Jadi bangsa-bangsa besar itu ketika memulai mengangkat semangat kebangsaannya,
pasti berawal dari bela diri. Cina itu mulai dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong, itu bela diri yang di push. Nah ini mungkin suatu saat mesti Prof Ari ini menjawab ini. Dan kita punya gitu loh. Jadi kita punya. Gitu. Tinggal siapa yang garap SH dari sisi Hollywood itu kira-kira sopo. Semua bangsa ini ketika membangkitkan semangat heroismenya, itu mulainya dari bela diri kok. Film-film Indonesia dulu Joko Sembung. Gitu. Nah, dunia menjadi melankolis ini kan baru-baru ini. Dunia jadi melankolis tiba-tiba kemudian apa? Film apa gitu, tapi semua berangkat dari itu. Nah, itu butuh analisis yang mendalam dan kita punya. Artinya kalau kita mau membangkitkan semangat itu dari sisi ini, kita komplit. Dan mungkin SH yang paling besar di antara perguruan-perguruan bangsa di dunia ini, kalau di Indonesia salah satunya yang terbesar ya SH. Tapi makanya jangan ribut gitu loh. Jadi aja mikir awakmu dhewe ngono. Karena keberadaan SH itu lebih besar daripada keributan yang sampean bikin itu. Podho warase. Biarlah itu yang ribut itu parpol aja yang ribut. Enggak apa-apa memang dunia dedikasinya nanti itu. Loh, karena apa punya? Siapa itu kemarin itu? Film ini, film yang dari Jawa Barat itu, Panglipur itu, yang masuk ke film Hollywood itu, responnya luar biasa. Ceritanya tentang kebesaran. Nah, dulu si Ken Ken, Joko apa si Wiro Sableng itu, dan Sehatratik kan itu, luar biasa. Jadi dilihat dari tugu yang ada, saya melihat bahwa Esa ini sudah seperti NU, plangnya ada di mana-mana, bahkan lebih besar dari MTA. Nah, tinggal siapa yang ngerjakan ini? Makanya suatu saat memang mesti duduk bersama para pendekar ini. Karena sejarah kebangsaan itu dimulai dari dunia kependekaran ini, dan itu dimulai semuanya. Orang mengenal Korea itu dari drama, dari film yang panah-panahan itu. Panah-panahan itu, yang terakhir terus beradu panah itu. Itu drakornya kalah itu. Film samurai, film apa, sampai sekarang bahkan Cina aja terakhir kemarin masih produksi Mulan. Ini bela diri. Artinya untuk mengangkat harkat kebangsaan, bela diri ini menempati ranking satu. Ranking satu, semua coba kita lihat itu. Kampanye-kampanye kebangsaan pasti di situ. Kampanye-kampanye itu, nah itu kita punya. Tingkat kebutuhan terhadap bela diri itu lebih tinggi sebenarnya dari hanya problem eksistensi. Itu. Jadi orang tidak bertanya ini padi IR apa, padi C4 apa-apa. Orang lebih butuh makan nasi daripada berdebat tentang nasi apa. Ini sego apa, rojo lele apa-apa. Orang udah gak berdebat, orang itu butuhnya itu nasi dipangan gitu. Orang butuhnya SH. Kadang tidak berdebat tentang iki klan opo ngono.
Tapi bahwa kemudian akhirnya kemudian SH Terate itu yang memenangkan pertarungan klan internal itu sesuatu yang luar biasa. Dan tidak ada simbol yang lain selain simbol yang sama. Podok APC Indonesia. Paling ngono sing ngene tok, ngene ngono tok. Ngene ora ene ngene ngono beto. Apa? Sikap kependekarannya itu. Jadi makanya berharap betul kita ini pada SH itu. Karena akan menjawab teka-teki pergerakan masa depan dunia itu di beberapa negara mulainya dari pencak silat. Samurai, kungfu, taekwondo, capoeira. Ini sesuatu yang istimewa sebenarnya. Karena mungkin basically survival manusia itu ya bela diri itu. Tinggal narasinya yang mesti dibangun. Lah pasrahkan aja sama Profesor Ari itu bangun narasinya. Nanti kita duduk bareng gitu terus bangun narasinya ini kira-kira apa. Karena negara. Nah, Pak Ari ini kan temannya presiden jadi bisa aja ngajak duduk bareng sama presiden itu. Itu temannya presiden itu penasihat negara selalu tulung negara iki mulai piye beliau walaupun kecil-kecil gitu. Nah itu menjadi penting agar kita enggak lupa bahwa kita ini punya identitas gitu. Nah karena bangsa ini saya sebagai kiai ini juga punya tanggung jawab yang luar biasa berat. Terutama dalam hal Islam, saya punya tanggung jawab berat. Karena apa? Setelah Rasul itu di Mekah Madinah, Islam ini kan bergerak ke Eropa, bergerak ke Afrika, bergerak ke Cina, bergerak ke Rusia. Semua pergerakan itu berhenti. Semua pergerakan itu berhenti. Yang ke Cina ya gak bergerak, yang ke Eropa ya mandek, yang ke Rusia berhenti, yang ke Afrika berhenti. Tapi yang ke Indonesia berubah menjadi sebuah gerakan besar, tumbuh subur dan menjadi Islam terkuat di dunia. Itu tanggung jawab kiai. Nah, dalam hal kebangsaan, kita juga punya tanggung jawab besar. Tentang pilihan hidup bersama. Arab satu bangsa memilih menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa memilih menjadi puluhan negara, Cina satu bangsa memilih jadi puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa, suku dan agama memilih menjadi satu bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan pilihan-pilihan berat. Nah, milenial ini percepatannya luar biasa karena serba transnasional. Sehingga keberadaan negara itu hampir tidak terlihat. Sehingga nalar transnasionalnya lebih maju daripada nalar lokalnya. Dulu kita mau lihat Afrika, itu masih merasa butuh negara. Karena butuh TVRI, flora dan fauna. TVRI, TV Republik Indonesia memfasilitasi orang untuk melintasi Afrika. Walaupun kadang diganggu Pak Harmoko ya. Kadang diganggu Pak Murdiono. Tapi keberadaan negara itu ada. Bahkan cinta itu kita masih ingat negara. Karena cinta itu difasilitasi oleh PT Pos Indonesia. Itu ngambil perangko dilihat templekno gitu. Saiki sudah enggak ada. Ini delok handphone ngene. Langsung kirim udah selesai. Difasilitasi oleh Mark Zuckerberg. Jadi keberanian negara. Makanya kadang orang lupa. Jadi problem transnasional itu dibawa ke Indonesia seolah-olah menjadi problem solving yang ada di sini. Dia lupa karena dia melewati batas regional masuk kepada batas transnasional. Satu contoh, semangat keislaman. Orang melihat bahwa ada negara yang tertindas namanya Filistin.
kita ini tiba-tiba habis-habisan bantu Filistin. Lupa bahwa kita juga problem, punya problem regional, ledakan Semeru, ledakan apa, bencana alam gitu. Tapi kita lebih suka sana. Sehingga kemudian bendera merah putih dikalahkan oleh bendera Filistin. Kita lupa bahwa kita menyelesaikan problem regional punya merah putih itu perang habis-habisan, minta nyawa. Nah, sementara kenapa Filistin bermasalah? Itu dia tidak bisa menyelesaikan problem regionalnya. Di mana perang antar pasukan kemerdekaan enggak bisa disatukan. Mereka punya problem itu, tapi itu tertutup karena semangat transnasional, seolah-olah bahwa semangat keislaman ini harus kita yang menyelesaikan di sana. Padahal di sana enggak bisa menyelesaikan problem regionalnya. Kita bisa menyelesaikan problem regional. Dan kita enggak bisa ngomong kalau you mau selamat dari tekanan Israel, you mesti bersatu seperti dulu kami, pasukan kemerdekaan bersatu dalam TNI. Polri ini enggak bisa ngomong begitu karena semangat ininya. Gitu. Rambut muhak, gitu, rambut jelipir itu adalah rambut yang menyelesaikan problem di sananya. Ketika dipakai di sini, ya nggak selesai karena problem regional di sini urusannya beda. Akhirnya helmnya dikai rambut dure. Karena kalau rambut itu dipakai, kudanan mesti guling. Tapi anak-anak muda kita semangat menggunakan rambut wiki. Nah, begitu kon helman, helmnya sing di rambuti celipir ini. Problem-problem ini harus terjelaskan. Lagi siapa sih yang harus tanggung jawab? Artinya bahwa problem kebangsaan kita lebih serius. Dan kita punya mekanisme sosialnya untuk dibangkitkan. Gue ditangek no gitu lah. Seperti santri tadi, santri iso. Nah, mekanisme kesalehannya menjadi sebuah gerakan sosial, menjadi sebuah gerakan ekonomi, iso. Wah, gue iso ngono kan sinergi luar biasa. Utawa terus SH istighosah ngono apa ya ngono kita kan ora nyetak ngono kuwi ta. Apa SH mulutan ngono. Kan ya ndak. Tapi apa kira-kira memperingati harlah kiyaine ngono pendirinya apa ngono kan ada itu. Ulan Suro gitu. Bah, nah ini yang kayak sing kaya ngeten-ngeten iki iki mesti dipikirkan. Artinya bahwa SH harus ikut menjadi bagian yang menyelesaikan problem kebangsaan, karena hampir di seluruh dunia membangkitkan semangat kebangsaan itu mulainya dari cerita persilatan kok. Cerita bela diri. Cina dari cerita bela diri, dari kungfu satu, kungfu dua, sampai ular putih, ular dua, semuanya dari situ. Cina dari samurai sampai samurai X, coba. Bayangkan kita membayangkannya, menyelesaikan problem Tokugawa dan restorasi Meiji, itu kan sulitnya luar biasa. Pembantaian generasi tua dengan generasi revolusioner muda itu. Itu bisa diselesaikan oleh orang Jepang dengan film Samurai X. Dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Nah ini itu kebutuhan gitu lah. Karena apa? Ya sekali lagi bahwa bangsa ini gak boleh berhenti. Bangsa ini harus terus bergerak untuk sesuatu yang bersifat lebih besar di masa depan. Duduk bareng itu SH. Pendekar Taufik ini, mana internalnya ini di luar gaya apa? Festival para pendekar, enggak apa-apa. Mestinya harlah itu di sini, no, panggung terbuka, besar. No. Terus pencaan, pemenangnya 100 juta. No. Eh, semoga itu menyelesaikan, kok berlomba-lomba. Akhirnya kubuk ini gawe, sampai hadiah lebih gede. Kono kei hadiah sudah gede, kono hadiah Avanza, kini Ferrari, ramai gitu. Nanti hilang dengan sendirinya, cair dengan sendirinya, itu pastilah. Gitu.
Karena memang harus mengkonsolidir, mengkonsolidir situasi untuk bangsa ini. Nah ini gak bisa enggak. Siapa sih harus nyeritakno Kertanegara seperti mereka menceritakan Samkok, tiga negara itu. Siapa yang ceritakan Kertanegara ini? Siapa sih nyeritakno bahwa Indonesia ini punya tokoh besar yang buka hutan di Korea Selatan di provinsi Kimhae namanya Surowareng? Siapa yang jelasno? Siapa yang bisa menjelaskan bersama dalam bentuk visual bahwa kita pernah menguasai Madagaskar? Siapa sih menceritakan pada anak-anak milenial ini tentang siapa yang pernah di zaman Gajah Mada pernah menaklukkan separuh benua Australia itu? Siapa yang harus cerita? Bagaimana keris diciptakan? Bagaimana tombak diciptakan? Logam bintang seperti diciptakan? Itu butuh. Nah, sing kayak gini. Nah, itu. Karena apa? Jejak-jejak masa lalu itu harus diceritakan. Islam sendiri menceritakan jejak masa lalu luar biasa. Ketika manusia kehilangan orientasi, agama itu nyeritakan jejak masa lalu. Siapa manusia yang pertama kali menyembah Allah di muka bumi? Petilasannya di mana? Dijelaskan dulu petilasannya. Inna awwala baiti wudi alin nasi lalladzi bi Bakkata mubarokah. Ka'bah itu. Makanya Nabi Ibrahim mencari ketika dia bingung ada manusia menyembah apa menobatkan dirinya sebagai Tuhan, dia cari jejaknya orang di masa lalu. Ketemu. Nah, disebut inna awwala baiti wudi alin nasi lalladzi bi Bakkata mubarokah. Jadi Ka'bah itu. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa di situ. Jejak Nabi Ibrahim berdoa sebagai bagian dari masa lalu dan masa depan diabadikan di situ. Namanya Makom Ibrahim. Itu bekas tapak kakinya Nabi Ibrahim. Dan orang tidak lagi bertanya makamnya di mana. Ya, jelas tinggalannya yono, jejaknya ada. Orang enggak makamnya nanti toh, itu enggak ada. Tapi yang didatangi adalah petilasan karena itu sejarahnya, bukan orangnya. Hijr Ismail itu ya tempat Nabi Ismail dulu waktu membangun Ka'bah bersama bapaknya. Yang didatangi orang manusia sedunia itu Sofa Marwa itu jejaknya Siti Hajar. Yang didatangi manusia sedunia namanya Jabal Rokhmah itu jejak Nabi Adam dan Siti Hawa. Loh, jadi nah Esa ini punya jejak-jejak yang sangat banyak. Di mana padepokan pertama waktu di Surabaya itu di mana? Cari itu, mesti dicari. Gang Piro jangan-jangan omahe sik ana ngono, jangan-jangan. Tempat topone Mbah Suro sapa ngono di mana? Tirakatnya di mana? Karena enggak mungkin jurus-jurus itu tercipta dengan ngipi karo ngantuk, itu enggak mungkin. Mustahil. Betapa indahnya gerakan itu dan menjadi sesuatu yang ada pakemnya. Orang mungkin iku tumbuh teko wong ngantuk, ora mungkin. Makanya mesti dicari kok saiki saya ngantukan iki ngopo ngono iku digoleki. Karena kehilangan jejak masa lalu. Iku pertapaane ning ndi? Gitu. Pendekar pertama itu tirakate ning ndi? Bahkan ketika terjadi pembuangan-pembuangan di mana itu? Lu penting. Nek wali sih kok tirakatnya di Sunan Kalijogo nanti makomnya masih ada, petilasannya masih ada. Mbah Hasyim Asy'ari mondok neng Siwalan Panji kamare sih ono. Jadi ada jejak-jejak di masa lalu yang bisa merunut sehingga orang tidak kepaten obor. Ayo kembali jejaknya Pak Taufik dulu waktu masih muda itu. Waktu keperuk-keperukan pertama di mana? Kan mesti ono to. Pendekar mesti tahu ngeperuk wong, wis mesti tahu. Ora ono pendekar ora tahu nempiling wong. Mesti tahu gajul ra ketang sampai jebol, mesti tahu. Mesti pernah wong kula ya tahu ngono. Lha mesti, nah itu jejaknya itu. Dicari itu.
Nah itu yang akan mengingatkan orang terhadap sebuah masa lalu, bahwa ternyata mezah itu didirikan bukan semata-mata untuk kelangenan bela diri. Kalau kelangenan bela diri, orang mungkin dibubarno londo, orang mungkin pemimpinnya ditangkep londo. Artinya di situ ada kesatria, ada jiwa kebangsaan. Nah, wendi. Jadi untuk menepis bahwa SH itu apa? Kelangenan tawuran itu bukan. Itu bagian dari heroisme kebangsaan. Ya ini orang-orang mungkin dibubarno londo. Ayo. Urusannya apa londo karo SH kok bubarno? Artinya bahwa di situ ada semangat perlawanan terhadap penjajah. Nah, wendi. 10 November santri punya dokumen resolusi jihad, 22 Oktober punya. Lha iki lho. Jadi santri kok ora ngomongke bangsa, kok meng mikir berkatan niku ora ngono kuwi santri, ngono pikiran kebangsaan. Esa juga sama, ora mek mikir sasahan golek pitik, tapi dibalik itu semua ada semangat perlawanan. Buktinya apa? Londo wedi, lho kan gitu. Nah, nek londo sampai mikir Esa sampai bubarno, berarti dulu Esa itu juga seriusnya luar biasa ketika ngelawan Belanda sampai diasing no pimpinannya. Artinya bahwa Esa itu bukan gerombolan tawuran gitu loh. Esa didedikasikan untuk semangat kebangsaan, ikut mikul penderitaan rakyat. Bukan mesono, gulei. Ojo ilang iku mumpung sik donom. Masih jejaknya 100 tahun itu besok nanti harus ketemu. Ngon topone para sesepuh, para pendekar. Jurus yang begitu indah dan mematikan ora mungkin iku. Ano apa? Dipikir karo nonton dangdut ora mungkin. Itu pasti hasil olah rasa, olah cipta. Gerakan yang demikian lembut halus disawang ini ning mematikan iku nek saiki langsung gitu gerakan iki lembut kaya rasri kaya wong nari tapi begitu tepak ngono kan mematikan. Nah itu pasti tidak lahir dari ngrungokno apa mak lampir gitu lho, pasti lahir dari sebuah situasi yang luar biasa, dari kontemplasi, dari sikap batin yang kuat. Nah itu golei. Sehingga nanti akan mampu mencetak gerakan dan ruang batin. Kalau mencetak gerakannya mungkin masih, tapi mencetak situasi batinnya itu yang gak mudah. Nah itu yang melahirkan pendekar-pendekar yang dohiron wa batinan, setia hati terate. Nah itu. Masa, oh itu baru. Santri isih. Iki hijipe, iki seono santri. Iki nglakonine, iki seono. Ono wiritane semene. Dadi engko nek oleh ngene ora entuk ngene, ngono kuwi seono. Manget mlaku. Nah, itu batin. Dadi untuk menghindari bahwa saya itu duduk senam, lha intine ngono iki, Pak. Esa itu duduk senam. Ojo dikira, lah ono sing wis sename wis ora iso, silate ora iso, tawurane banter. Beberapa kali bentrok. Lu kan ora mutu to terus tiba-tiba Esa kok ngobong mecit itu ki ora mutu to. Saya tanya Pak Ari, lu ki Esa opo ki kok ono Esa kok nyerbu pondok iki lho lucu. Esa kok nyerbu pondok. Iki Esa model opo gitu. Banyuwangi ngrusak masjid lho model opo gitu lucu. Jadi lucu. Sementara semangat kependekarannya itu semangat ukhuwah, semangat persaudaraan setia hati. Kan yura kok jadi
gerombolan tawuran yang kayak begitu. Kalau hanya antar pendekar tawuran ini enggak apa-apa. Tawuran ini ojo terus rusak langgar, nyerbu pondok ini kan yo. Lah iku nek santri obah kabeh kan tadi ruwet tuh. Tapi nek tawuran ning dalan biasa lah iku hiburan. Jenenge pendekar masuk gak gelut. Lah nek gelut ya wis aja lapor polisi, wong pendekar gelut kok lapor polisi. Wis ora patek mutu, kepruk-kepruan ngene perwo ngono. Nek kula tahu. Kula tahu ana konvoi SH. Ning Solo Karanganyar. Mutu ngerti nyampuk sepion. Ya, cikok takon nguber, dak uber cekel. Seret ngono. Pak Tonyo mawon. Lah wis, pendekar nangis aja ngono. Jadi ya kayak gitu kan juga harus dihindari. Nah, itu caranya seperti apa? Mengembalikan kembali pada riadoh dan tirakat di mana gerakan itu lahir dan tumbuh dari nuansa batin yang terlatih. Nah itu yang sangat dibutuhkan. Sehingga kemudian nanti pada satu titik dibutuhkan untuk membangun semangat heroisme kebangsaan itu ada, kita punya. Duwe ngono. Punya segalanya. Jadi kita ini punya apa-apa punya. Itu. Makanya penting itu bukapan ngono. Dengan sikap-sikap batin seperti ini menjadi penting. Makanya mau iki rada tak entek tak parane rada begi-begi. Ini sikap batinnya seperti apa ya? Ya ono. Gitu. Sikap batin para pendekar itu. Aku pengin ero sajane itu. Sak piro kuate bertahan dari situasi di mana kesabaran dan kesadaran itu menjadi sebuah olah batin yang cukup serius. Nek santri kan dilatih bokonge, dilatih dase. Jadi ketika melakukan la ilaha illallah karena dase iki ra iso muni, mulai diulang gedek-gedek. Tangan ra iso muni cekeli tesbeh. Bokong ra iso muni dilungguhno. Ini. Jadi akhirnya dok masya Allah tangannya kelepanas subhanallah. Jadi itu nah, pesayu diulangi ngono piye lungguh kon lungguh olah napas olah nopo wis ning lapangan kene lungguh no telung dino kira-kira kuat ora. Lah dulunya begitu nah, saya lihat betapa saya ini punya jurus yang tenang tapi mematikan. Iku ora mungkin kok terus pendekare iki latihane seberapa jam yo mlayu ora mungkin. Pelan tenang. Seneng saya ngeliat saya itu gerak itu. Begitu gelodak ngono tepok. Nah itu. Nah makanya suatu saat itu olah batinnya itu mesti dilakukan lagi. Sasahan iki yo telung dino telung ngono ning lapangan. Kau Sunan Kalijogo di Lungguhno telung tahun karo Sunan Bunang kayak gitu itu memang kudu kira-kira leren kapan mangan tok sing Islam ya leren sembahyang sing ra Islam ya leren budak gereja tapi duduk di lapangan kudanan kepanasan perlu dilatih batin seperti itu. Jadi itu menjadi penting gitu. Karena sekarang nek ora di ngono-ngono, semangat SH itu hilang. Soalnya gerakan itu bisa dipelajari tanpa harus datang ke tempat latihan. Belajar teko tutorial YouTube itu bisa. Itu pada karo santri. Pinter karena delok YouTube tapi karena enggak punya kesabaran. Akhirnya pada kiai ini kan duwe akhlak. Itu pada pinter tapi enggak duwe akhlak. Wong sinaune karo ning dhuwur WC ngono iso. Wadi maca dalil tapi gak duwe akhlak wong. Ngajine ora petuk kiai, petuk tutorial. Ini bisa terjadi.
Lalu tiba-tiba pewencaan gitu. Tapi kira diakhlak. Kenapa? Oh ternyata tutorial. Karena itu butuh. Buang batin dalam situasi kayak gini. Dia lungguh nomle. Nah itu. Ngiseni itu. Gitu. Ngiseni hati ini wong. Ini penting. Kalau enggak terjaga. Makanya pesantren itu walaupun bisa dipelajari secara teknologi sekarang, pengetahuan itu artinya wong ora. Wong iso belajar agama dari dalil-dalil yang disediakan oleh buku dan oleh teknologi. Tapi wong nek ora dilebokno pondok, ora lungguh ngadep kiai, ora adus antri, ora gudiken, ora apa. Itu tidak punya kesabaran, tidak punya keikhlasan, dan tidak punya rasa syukur. Ya iso pinter. Makanya banyak sekali sekarang orang pinter ini orang sabar. Apa-apa nyala-nyalano wong. Musyrik, bid'ah. Karena apa? Kemampuan ilmiahnya tidak dibandingi dengan kontrol yang bagus. Nah, kontrol itu terjadi ketika orang didudukkan kepada tempat pembelajaran. Nek cara wong biyen digele peguron gitu. Iki peguron. Nah, itu yang mengisi batin. Nek sakniki mungkin pencak dhewe ngono ya iso. Teko kolo-kolo wis pokoke sing penting wis diakoni dadi warga, selanjutnya belajar dari tutorial ngono wis rampung. Tapi batinnya hilang. Itu penyangga hatinya itu hilang. Lah itu yang butuh sakniki. Di semua lini santri juga mengalami hal yang sama. Makanya banyak sekali ustad-ustad freelance itu. Lah aku sih susah kan ono SH freelance itu kan susah. Dia bisa jurus SH tapi bukan warga. Wah itu tak, dan tidak ada kontrolnya. Aku tak sawan yang pakai anggur pakaian ireng, lambang SH keprok-keprok dikira SH. Padahal itu anak yang bisa jurus SH tapi tidak punya kesetiaan hati terhadap setia hati terhati. Mereka pentingnya luar biasa. Akhirnya sampean kok ngurusi gerombolan-gerombolan sing asline niku wong iki bentuke SH ning atine mbok apa? Atine mbok apa? Isine ngene kabeh iso tutorial. Tapi batinnya persaudaraan dengan setia hati. Memayu hayuning bawono itu kan olah batin, bukan olahraga. Itu kan olah batin, butuh situasi. Ya lungguh non, setia orang yang lungguh. Non. Ketua ada, anak buah yang ada. Ngono. Kowe banser ngono hai. Nek kiai ini rung budal, ya banser ya rung budal. Ngono itu olah batin itu pentingnya luar biasa karena persaudaraan setia hati gitu, bukan persaudaraan setia pencak silat itu bukan. Setia hati artinya bahwa manusia tidak bisa dimatikan ngono kan ngono kan ono itu di Esa itu. Nah itu bagaimana itu dibangkitkan kembali sehingga setia hati itu benar-benar bagian dari olah batin, bukan semata-mata olahraga. Batinnya apa? Santri fikih batinnya tarekat. Ada batinnya, ada olah batinnya. Lepas insya Allah kalau itu semua terjadi sinkron bahwa kembali kepada satu titik di mana ada olahraga, ada olah batin yang tidak kehilangan simbol-simbol dari masa lalu, tempat riyadhah di masa lalu. Lah iku. Itu sapa sing isih duwe? Ngontopone sapa sesepuh parani umbian topo neng kene baleni sapa sing kuat topo neng ngono tang puluh dino ngono. Itu jadi bukan kemudian formal beat terus jadi warga semata-mata, tapi ada ruang batin. Itu pentingnya luar biasa. Seiring dengan mudahnya teknologi, orang bisa mendapatkan olahraganya tapi tidak dapat olah rasanya, olah batinnya. Itu mudah ya. Yeah. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Saya berdoa semoga SH semakin kuat, semakin maju, menyongsong satu abad
diberi kekuatan karena bangsa ini juga mendekati satu abad. Sumpah Pemuda ini hampir satu abad. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air ini hampir satu abad. Satu persaudaraan juga satu abad. Semoga persaudaraannya tidak pecah, persaudaraannya utuh, ada jalan terbaik, semua kembali menjadi satu. Dan ya, semua kembali menjadi satu untuk mikul tinggalan masa lalu dari olah batin dan olah rasa. Demi siapa? Demi masa depan anak cucu dalam bangsa dan negara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amain kafi wa mazita. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi li jalil wajikal karimi wa adhimi sultanika. Allah mufta'a ilayna fuduhal arifin bikmatika wa ansur alayna rahmatak. Wa dhakir rawa nasina dhulkan burduka ya Allah. Bikir matilika ya Allah. Wa bihaqin Rabbana iskang tamu dhuriyati biwadin wa lidi jalim dhikal muharram. Rabbana li yaqim wa sulada wa jimdan. Wa arzukum minat thamu jalim ashkuru jahadan. Alilim alil khair ibadah muslim wa qasidana wa qasidana wa akhir wa sallam. Ya bayna ummatina masyaykh masyaykhina wa jadad yujadun wa jamil masyaykh ashha terhati ya Allah. Maghfirullah wa marhamu wa maafan. Allahumma la tahrim najirum. Wa tabtina ba'da maghfirullah wa lahum. Allahumma jalan qabur matamirat al jinan. Allahumma jalan matamirat jaman qubur al muhammad rasulullah. Fi aqibu ma'ana jil rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fa ibadah wa adkhuli jannati rabbana atina fi dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة سورة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد